Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika. Kyai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh sekaligus bapak dan guru. Dalam usianya yang masih muda, dia sudah mampu mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Kegigihan Kyai Dahlan dalam memperjuangkan Muhammadiyah tergambar dalam cuplikan film tadi. Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemikir Islam yang progresif dan modern. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan kini telah berusia satu abad. Bicara tentang Muhammadiyah, tak bisa lepas dengan masjid besar dan kampung Kauman yang berada di Yogyakarta. Kauman merupakan tempat lahir gerakan Muhammadiyah. Dan dari masjid ini, gerakan Muhammadiyah pertama kali dilakukan, tepatnya pada tanggal 18 November tahun 1912. Masjid Kauman ini didirikan pada 1773 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai sebuah masjid milik keraton, maka masjid ini juga punya peran kesejarahan yang kalau kita lihat dari tahun 1773 memang kemudian mengalami berbagai renovasi dan pemugaran. Masjid ini dalam perannya, dalam peran kesejarahan, kita lihat berada di kampung Kauman yang berawal kata dari kampung Qoim, Qoimuddin penegak agama. Dan memang kemudian kampung Kauman ini di Yogyakarta menjadi berbeda dengan kampung Kauman di tempat lain. Karena kemudian dari kampung Kauman ini lahir sosok Kyai Ahmad Dahlan yang nama kecilnya Muhammad Darwis. Dan kemudian pada perkembangannya beliau melakukan banyak sekali perubahan pencerahan yang dalam bahasa agama disebut dengan tajdid. Masjid Kauman yang berada di barat alun-alun berarsitektur budaya Islam Jawa. Beratap tumpang tiga dengan mustika, menggambarkan daun keluih dan gada, yang bermakna pencapaian kesempurnaan hidup melalui tiga tahapan: syariat, hakikat, dan makrifat. Interior masjid terdiri dari pengimaman atau mihrab, tempat imam memimpin sholat. Di samping mihrab, terdapat maksura. Dahulu berfungsi sebagai tempat pengamanan saja apabila sultan berjamaah di masjid ini. Sedangkan mihrab yang berbentuk singgasana ini merupakan tempat khatib menyampaikan khutbahnya. Selain itu, masjid ini juga dilengkapi pawestren, tempat khusus jamaah putri, dan yakihun, tempat beristirahat para ulama. Halaman masjid dilengkapi dengan kolam. Masjid Gede Kauman yang pada awalnya pernah menjadi simbol perjuangan perubahan pemikiran dari Kyai Ahmad Dahlan, pada tahap berikutnya Masjid Gede Kauman menjadi poros pergerakan. Kita lihat di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada pertempuran awal yaitu perebutan Kota Baru atau dikenal dengan pertempuran Kota Baru, maka seruan perjuangan itu dilakukan melalui menara masjid gede ini yang mengundang anak-anak muda di Kauman dan sekitarnya untuk bersama-sama menyerbu Kota Baru. Inilah salah satu contoh. Kemudian pada perang kemerdekaan, baik pertempuran Srondol maupun pertempuran Ambarawa yang terkenal, maka setiap keberangkatan dari para syuhada, dari para pejuang tersebut senantiasa diawali di Masjid Gede Kauman ini. Kampung Kauman dan Masjid Gede Kauman merupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keraton Jogja. Kampung Kauman merupakan tempat tinggal para abdi dalem, pemetakan atau penghulu keraton, yaitu abdi dalem atau pegawai keraton
yang mengurusi bidang keagamaan Islam di lingkungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kiai Jamata Lenjang Lahir di Kauman ini sejak kecil memang mempunyai pemikiran yang sangat maju. Orang dulu menyatakan ketika kecilnya Kiai Jamata ini atau Muhammad Darwin anak yang degil, nakal dalam artian positif dan selalu pengen lebih banyak tahu. Beberapa bangunan tua di Kompleks Kauman masih bisa bercerita. Misalnya, bangunan berbentuk arsitektur Belanda ini, yang sering disebut sebagai Langgar Duwur. Langgar Duwur merupakan tempat tinggal sekaligus pesantren milik Ketip Musin. Karena keterbatasan lahan, maka masjid ini dibangun di atas gedung, sehingga bagian bawah bangunan tetap bisa berfungsi sebagai jalan umum. Satu kompleks dengan Langgar Duwur terdapat pendopo Tablik, sebuah bangunan pendopo yang dahulu menjadi tempat Kiai Ahmad Dahlan pertama kali membentuk majelis Tablik. Dalam perkembangannya, bangunan-bangunan tersebut kini menjadi tempat tinggal para cucu atau dari para kerabat Kiai atau Ketip tersebut. Tempat penghulu keraton. Penghulu keraton itu yang diberi wewenang oleh Ngerso Dalem itu tentang masjid, segala masjid besar dan juga tentang keagamaan di keraton. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu salah satu dari khotib. Khotib masjid besar, namanya Khotib Amin, kan ada Khotib Amin, Khotib Bemin dan seterusnya banyak. Jadi, Kiai penghulu mengizinkan tempat ini untuk pertama kali kindergarten, itu namanya dulu Frebel tahun 1919 itu mendirikan taman kanak-kanak murid-murid Kiai Dahlan. Murid-murid Kiai Dahlan yang perempuan itu kan prihatin, anak-anak kecil-kecil ini adalah tunas-tunas yang harus mulai dididik dari kecil. Nah, sehingga beliau dan diberi kesempatan diberi tempat lokasi sini sampai pada tahun 50 mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sekarang ada di TK Kauman itu. Nah, itu TK pertama di Indonesia. Jadi kalau Aisyah itu tahun 1919, sedangkan kalau Taman Siswa itu baru tahun 21. Muhammad Jarwis ini ketika kecil sangat rajin beribadah dan juga sangat konsens pada ilmu. Dia senang berikil dalam membuat kerajinan tangan, layang-layang, kemudian membuat mainan-mainan, dan kemudian juga mengaji, tekun mengaji waktu kecil. Sehingga waktu agak merangkak dewasa, dia mengembara ke pesantren-pesantren untuk mencari ilmu agama. Mulailah Jarwis itu bertemu dengan kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan sebagainya. Nah, dari pencernaan terhadap kitab-kitab itu, ngajinya itu, kemudian Muhammad Darwis sangat menguasai dan mendapatkan pencerahan. Darwis atau Ahmad Dahlan berkeyakinan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, Islam mempunyai keyakinan yang tidak bisa dicampur adukan dengan hal-hal lain. Harus ada pemurnian tauhid, pemurnian Islam, agar terhindar dari bid'ah atau ajaran yang tidak dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Islam itu memiliki tajdid atau metode pembaharuan agar Islam memberikan semangat kesejahteraan umat.
Menarik, ketika pada usia yang relatif muda, pada usia 21 tahun, beliau naik haji. Sepulang naik haji, setelah di Tanah Suci beliau banyak berdialog dengan para tokoh dari berbagai negara lain, maka ketika dia pulang, dia merasakan bahwa pengamalan ajaran agama itu harus dengan ilmu. Salah satunya kemudian ditunjukkan bahwasanya sholat seperti diketahui semuanya mengarah kepada kiblat. Tetapi pada kenyataannya ilmu pengetahuan waktu itu belum mampu menunjukkan arah kiblat yang mana. Setelah Yahya Madal belajar ilmu falak dan astronomi, beliau kemudian menyadari harus ada arah yang dirubah sehingga kemudian bergeser sisi Serang ke utara kurang lebih 25 derajat. Nah, perubahan itu menimbulkan satu polemik, menimbulkan satu tantangan dari khususnya Kiai Pengulu bersama para ketip yang lain yang melihat Kiai dalam melakukan satu perubahan yang merusak tata aturan dan kemapanan. Setelah perubahan kiblat pada langgar Kiai Madalan yang justru kemudian mendapatkan banyak tantangan dari Kiai Pengulu dan para ketip yang lain, tetapi banyak mendapatkan dukungan anak muda. Nah, kemudian Kiai Dalam melakukan dialog, mengundang banyak para tokoh selain Pengulu di lingkungan Kauman dan Ketip. Beliau mengundang para ulama dari Megelang, dari Kota Gede, dari Pleret, dari Pakualaman. Di Masjid Gede inilah dilakukan musyawarah. Kiai Dalam kemudian menunjukkan globe atau peta bola dunia yang menunjukkan arah kemana harus menghadap. Banyak para kiai menyatakan peta dunia, globe, ataupun yang sekarang kita sebut dengan map itu adalah buatan orang-orang kafir. Kiai Dilan dengan jelas menyatakan, seorang ulama Megelang, Pak Kiai berangkat dari Megelang naik apa? Naik kereta api. Bukankah itu kereta api buatan orang kafir? Tetapi karena itu merupakan manfaat, maka kita menggunakannya. Akhirnya kemudian secara bertahap dan kemampuan Kiai Dilan berdialog, maka perubahan kiblat pun kemudian bisa menjadi terima. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang kemudian beliau fahami dengan sungguh-sungguh, yang sekarang kita kenal juga dengan surat Al-Ma'un. Kepada para muridnya, surat Al-Ma'un yang sangat pendek itu diajarkan sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Salah seorang muridnya, Kiai Sujak, itu menanyakan, Kiai, kita semua sudah hafal, kita sudah mengerti artinya, kok tidak pindah surat yang lain? Kiai Dalam menanyakan, sudah hafal, sudah mengerti, sudah. Ketika Kiai Dalam menyatakan apakah sudah diamalkan, para muridnya tersebut saling pandang dan bengong. Oleh karena itu dan Kiai Dalam mengajak Al-Quran itu harus diamalkan. Maka segera saat itu para muridnya pergi ke alun-alun mencari para tunawisma, mencari orang-orang miskin, kemudian diajak ke Masjid Gede. Mereka tidak diajak untuk sholat, tetapi mereka dimandikan. Sehingga di Masjid Gede ini ada sebuah blumbang, tempat memandikan para tunawisma, para fakir miskin. Alhamdulillah setelah itu mereka disantuni dan mereka menjadi murid setia Kiai Dahlan. Dan pada waktu itu mulai mengadakan apa istilahnya pengaruh atau tausiah-tausiah, penjelasan-penjelasan kepada umat tentang Islam yang sebenarnya. Nah, Kiai Dahlan menggunakan pendekatan ukhuwah, persaudaraan, persuasif, penjelasan, dialog, dan sebagainya. Dan juga dari sini kelihatan bahwa Ahmad Dahlan itu tidak suka konflik dalam arti frontal, tapi selalu bisa ngomong. Pada waktu itu Kiai Dahlan sering dikatakan sebagai apa istilahnya ini Kristen alus, ya, dikatakan sebagai orang yang sudah keluar dari Islam dan sebagainya. Tetapi Kiai Dahlan apa tetap istiqomah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar dan ada dasarnya dalam kitab Quran dan Sunnah. Maka ketika Kiai Dahlan ditanya apakah Pak Kiai tidak membuat kitab, maka Kiai Dahlan mengatakan kitab yang baik, yang cukup baik, yang baik sekali adalah Quran dan yang menjelaskan adalah Sunnah. Sunnah. Nah, disitulah pegang itu dua itu. Itu sudah bisa menyelamatkan. S-
saat umat Islam mengalami pembusukan sistematis dengan hilangnya spiritual dalam menangani persoalan rasional yang terjadi dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketertindasan, kebodohan, keterbelakangan, maka Muhammadiyah mempunyai perhatian pada pemberdayaan umat yang sudah mengalami marginalisasi kolonial di berbagai kehidupan. Selain gerakan pendidikan, kesehatan, dan perempuan yang bernama Aisyah, maka kemudian Muhammadiyah berkembang pula dengan gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Gerakan Hizbul Wathon ini semula dari ketertarikan Kiai Dahlan ketika beliau berdakwah di Solo, melihat sekumpulan anak muda di Kompleks Mangkunegaran melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut beliau agak aneh. Beliau tanyakan kepada para sahabatnya dan diceritakan bahwa itu pandu. Maka Kiai Dahlan kemudian, kenapa kita tidak membentuk kegiatan pandu? Setelah dibentuk, kemudian atas usulan beberapa temannya, diberi nama Hizbul Wathon adalah usulan dari salah seorang murid, Hajib namanya. Kemudian simbolnya, gerakan selanjutnya dibuat oleh Sarbini. Nah, kegiatan kepanduan tersebut berkembang dan mampu melahirkan tokoh-tokoh besar. Di antaranya Jenderal Sudirman, seorang tokoh kepandu Hizbul Wathon yang kemudian menjadi tokoh pembela negeri ini. Kita semuanya mengetahui. Dalam menangani persoalan kebodohan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang menggunakan sistem modern, sehingga anak Muslim Bumi Putra bisa memperoleh wawasan lebih luas mengenai persoalan keduniaan yang rasional, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai spiritual Islam. Dalam rentang waktu satu abad ini, Muhammadiyah telah memiliki 5.797 amal usaha, terdiri dari 1.132 SD, 1.769 madrasah ibtidaiyah, 1.184 SMP, 534 madrasah sanawiyah, 511 SMA, 263 SMK, 172 madrasah aliyah, 67 pondok pesantren, 55 akademi, 4 politeknik, 70 sekolah tinggi, dan 36 universitas. Dengan pendidikan modern inilah, Muhammadiyah melakukan pencerahan di tengah masyarakat yang muram oleh penjajahan dengan menanamkan kesadaran sebagai komunitas egaliter, yang pada gilirannya juga akan melahirkan perubahan sosial ke tengah masyarakat. Sebelum mendidik orang lain, Kiai Dahlan itu anaknya dulu yang dididik. Sehingga murid yang pertama kali perempuan itu juga putranya dua orang, Siti Aisyah dan Busro, Siti Busro. Itu menjadi murid dengan teman-temannya yang di Kauman ini itu hanya beberapa orang. Nah, kemudian murid yang laki-laki itu ya Sirat, anaknya sendiri dengan Irfan Jumhan yang sekarang ada di Bangkok gitu ya. Orang yang berilmu itu derajatnya ditinggikan. Tapi kok kita-kita ini kok tidak ada belajarannya, kok sampai sekarang seperti ini, hanya seperti ini. Sehingga beliau untuk bersikeras mendirikan sekolahan. Yang sekolahan itu biar antara agama Islam dan umum dan ini seimbang, seperti iman dan ilmu itu seimbang begitu. Nah, sebetulnya untuk membangun masyarakat itu harus perempuan itu harus ikut. Sehingga tidak ada yang namanya perempuan kok hanya tinggal di rumah saja. Dan ini juga terinspirasi dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang diterbitkan tahun 11 itu. Beliau membaca keluhan Kartini seperti itu. Kartini kan juga seorang Muslim. Nah, itu sehingga dia mengumpulkan perempuan-perempuan itu sampai mengatakan, jangan sampai urusan dapur itu menjadi alasan seorang perempuan untuk tidak membangun masyarakat. Mengingat pentingnya peranan wanita, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan kelompok pengajian yang anggotanya terdiri dari wanita tua maupun muda yang diberi nama Sopo Tresno. Dalam perkembangannya, berganti nama menjadi Aisyah pada tanggal 19 Mei tahun 1917.
Karena kan waktu itu pendidikan untuk anak-anak putri itu kan hanya di kalau nanti Mbak Mak lihat di lokasinya rumah Kiai Dalan, hanya satu kotak ini. Hanya satu kotak itu untuk mendidik anak-anak putri, yang laki-laki di langgar, di bawahnya itu untuk mendidik putri-putri. Karena makin banyak dan orang-orang luar Jawa, terutama yang dari Sumatera itu tahu bahwa di Jogja itu ada, itu sama belajar seperti ini putri-putri, sehingga ada internat di sini, internat itu apa, asrama, internatnya Kiai Dalan itu membuat internat untuk anak-anak yang dari luar Jawa. Lah untuk berkembangnya itu maka dibuatlah musola Aisyah. Di usianya yang hampir satu abad ini, Aisyah tetap eksis dan terus berkembang. Sekarang memiliki 32 pimpinan wilayah, 331 pimpinan daerah, 1979 pimpinan cabang, dan 5450 pimpinan ranting yang tersebar di seluruh Nusantara. Saya sangat mengharapkan ada perubahan manajemen, ada perhatian untuk umat yang selama ini saat ini kita lihat baik di media cetak, media elektronik, terjadi banyak hal degradasi, penurunan nilai-nilai moral. Nah, disinilah tampilnya Muhammadiyah sebagai suatu organisasi, suatu wadah yang betul-betul berkiprah untuk umat, ya. Aisyah kini menjadi solusi persoalan bangsa. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, SDM yang militan yang memahami bahwa Islam sebagai spirit gerakannya, dan pengalaman organisasi yang panjang, maka Aisyah harus mampu mengatasi persoalan bangsa. Seperti kemiskinan, pendidikan, ketenaga kerjaan, perempuan dalam politik, kesadaran hukum, dan masih banyak. Tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi bagi semua masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar sebagai landasan filosofis dan nilai dasar, itulah yang menjadikan Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk mendasarkan prinsip-prinsip orientasi paradigmanya untuk melakukan gerakan-gerakan sosial keagamaannya, yaitu mengajak umat, bangsa, masyarakat untuk berbuat baik, dan tadi memberantas atau menentang kebatilan atau kemungkaran. Itu saya pandang itu kekuatannya, dan sehingga Muhammadiyah memiliki kemampuan, keluwesan dan kelenturan di dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman, dari zaman kolonial ke zaman Jepang, ke zaman revolusi, dan dari fase ke fase dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Posisi modernis Muhammadiyah terletak pada inovasinya untuk tidak terikat dengan suatu rezim, mazhab tertentu, juga tidak terpaku pada pendapat ulama tertentu, baik dalam merumuskan ketentuan agama maupun dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini amat bertentangan dengan kecenderungan ulama Islam pada masa itu. Melalui organisasi otonomnya dan amal usaha yang dimiliki, memasuki abad kedua ini, Muhammadiyah terus berupaya menjadi lebih rahmatan lil alamin, lebih dinamis, menggerakkan organisasi menuju peradaban yang lebih baik, sebagaimana pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup, hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Abad ke-21 ini, Muhammadiyah memasuki fase kesinambungan perjuangan dalam mengetengahkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Saya berharap memasuki abad kedua perjuangannya, Muhammadiyah tetap dapat meneguhkan komitmen gerakannya sebagai pembawa misi Islam yang maju. Muhammadiyah memang harus selalu tampil di barisan terdepan untuk menjadi kekuatan perubahan yang bersifat transformatif
menuju terbangunnya peradaban umat manusia yang utama.